Terima kasih ku ucap kepadamu kerana menjadi subscriber channel ini. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita terus, saya nak ucap terima kasih pada hari semalam channel ini secara rasminya mendapat 1000 subscriber. Sebab saya tahu ramai orang yang mendapat 1000 subscriber ni dalam tempoh yang singkat. Tapi channel Zul Zarizi mengambil masa selama 10 bulan Itu ditambah dengan 23 subscriber yang dibawa daripada tahun 2008. Begitulah betapa susahnya channel Zul Zarizi nak berkembang. Ambil masa yang agak panjang. Tapi tak kisahlah kan. Takkan nak nangis. Terpulang kepada anda. Nak tonton video ni, tontonlah. Kalau rasa bermanfaat, boleh tonton sampai habis. Kalau tak bermanfaat, bolehlah sampai saat ini. Tak kisah. Siapa yang ini bukanlah terlalu hebat. Tetapi saya tetap nak banggakan diri saya sendirilah kan. Dapat juga 1000 subscriber. Walaupun jam tontonan masih jauh lagi. Tak apa, itu kita pelan-pelan kayu. Sekali lagi nak mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada ramai subscriber. Subscriber yang paling ucap terima kasih berbilion-bilion dah tentulah. Top YouTuber lah. Saya tetap anggap dia top YouTuber. Itu Mustaqim Zainuddin Sebab dia telah membawa dia punya, tak tahu, sedara mara dia untuk channel ini genap 1000 subscriber. Memang tabik spring lah pada Mustaqim Zainuddin. Jadi kepada anda semua yang belum lagi menonton channel Mustaqim Zainuddin ataupun belum subscribe, saya minta subscribe channel Mustaqim Zainuddin. Kalau anda tak nak tengok channel saya tak apa, tak nak subscribe channel saya tak apa, tapi tolong subscribe dan view setiap video Mustaqim Zainuddin sampai habis. Sebab saya rasa dia adalah YouTuber yang paling gila kan. Dia bukan saja datang ke channel saya, dia datang kebanyakan channel lain yang mana dia betul-betul support lah. Dia memang singgah ke kebanyakan channel. Dia juga nak ucap terima kasih kepada satu YouTuber ni. Dia dah besar. Tapi dia membantu juga channel ini mendapatkan view pada minggu lepas. Itu siapa yang follow tahulah. Itu AAC Dream. Dan itu juga saya minta anda subscribe channel dia. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada YouTuber yang tidak menyaman saya Yang mana ada banyak juga channel-channel yang saya review tak ada yang menyaman. Ada juga yang memberikan maklum balas, macam One Animation, macam Syakir Latif yang sedikit sebanyak memberi saya semangat untuk buat review channel Setahu saya, insyaAllah berdasarkan apa yang saya baca, kalau salah nanti anda tolong betulkan. Mungkin dalam minggu depan saya akan dapat YouTube community kat situ mungkin saya akan cuba senaraikan YouTuber-YouTuber yang telah banyak membantu saya buat satu-satu ni banyak Okay, video 1000 jam tontonan pun saya dah kongsikan beberapa YouTuber. Anda boleh tengok kat channel, kat video ni. Okay, berdasarkan Social Blade Social Blade ada buat predictment future projection di mana saya boleh mencapai 1000 subscriber 15 hari bulan 11 2020. Alhamdulillah lah, berjaya juga capai 2 atau 3 hari sebelum ni. Pada saya, satu kemenangan pada diri saya dan juga anda yang membantu saya lah. Saya tak dapat nak beri anda apa-apa Kalau datang Melaka boleh beritahu lah kan. Bolehlah belanja sikit-sikit, tapi janganlah suka belanja rumah. Tak dapat. Okay, kalau anda selalu follow channel saya ni, mungkin tahu channel saya ni lama dah, tahun 2008 2009. Mungkin masa tu anda, mungkin ada sebahagian daripada anda masa tu baru sekolah rendah Tapi masa dulu kita tak tahu tentang potensi YouTube ni. Dan saya pun baru restart pada awal 15 Januari. Kalau ikutkan sebelum tu video channel ni banyak video-video macam video vlog. Lepas tu ada saya buat main gitar. Itu suka-suka lah, tak adalah matlamat sangat masa tu. Saya restart balik
pada 15 Januari, baru saya nampak dan cabaran dia memang memang kuat lah. Antara dia adalah mencari niche yang patut lah. Kalau anda tengok juga video saya daripada awal, belum dapat lagi belum dapat. Masa awal-awal dulu memang tak dapat. Boleh nak buat ulasan lah. Lepas tu nak cerita pasal hartanah, nak pasal kewangan. Kemudian ada masuk vlog sikit, ada buat makanan kan, masakan lah apa kan, tanam nenas. Tapi akhirnya dalam beberapa bulan ni, itu dalam mungkin dalam 2-3 bulan, saya mula menetapkan lah supaya saya lebih fokus pada bercakap. Sebab memang matlamat utama pun sebenarnya sepatutnya adalah untuk memperbaiki saya punya public speaking. Yang sebenarnya saya memang tak pandai bercakap berhadapan orang lah. Dengan mengadakan channel ni, saya dapat memperbaiki skill-skill bercakap dan juga public speaking lah kan. Susah kan, kadang masih lagi terkial-kial. Kadang-kadang nak mencari idea tu masih lagi susah, tapi ada improvement lah. Yang banyak jugalah saya rasa kan. Kalau dulu cakap pun macam kayu kan. Sekarang ni adalah lenggok-lenggok sikit, ada intonasi sikit. Sebelum saya tutup video pada hari ni, saya nak ucap terima kasih sekali lagi kepada semua subscriber datang ke channel ni. Anda tengok siapa yang komen kat video ni, anda klik lah pergi kat channel masing-masing. Sebab setahu saya, kebanyakan yang komen kat video saya ni adalah YouTuber juga. Jadi support mereka juga tonton video mereka ni sampai habis dan subscribe channel mereka ni. Saya dah tak tahu nak cakap apa lagi ni. Saya rasa terharu kepada anda semua sentiasa ada kat video ini. Yang baru saya je singgah anda boleh lah, kalau nak tekan butang subscribe, tekan sini je terus. Dekat yang ada, yang ada bentuk segi empat tu, tekan. Nanti dia keluar pop up subscribe tu, tekan. Kalau nak lagi bagus, tekan butang loceng. Bila tekan butang loceng, besok-besok video saya keluar, keluarlah ke anda punya notification. Okay, Zul Zarizi, bye-bye. Terima kasih tonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan tengok video lain.